nikah ini. Iya yuk, alhamdulillah. Akhirnya wajah wes suwe melongsor. Mata-mata sang tahu dijajah. Jawa soalnya ing awal jiwa gue sih ngajak mencikile awal jiwa ini. Wes soalnya ing orang-orang gue itu ngalih teko tanah air awal jiwa. Wes ta, ojo omong terus. Iki lo jamu nih wes tadi. Oh iya yuk, aduh sekurang ini yuk mata nunggu di belakang. Sik, tenang sik. Iki ono apa sak jene sik kok tenang sik. Coba urip-urip diri kan. Hah? Radio. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta bagaimana pasukan kita yang lain? Apakah sudah siap? Bapak Kapten, semua pasukan sudah siap. Bagaimana dengan strateginya? Strategi sudah siap, tinggal menunggu perintah. Bagus. Tinggal selangkah lagi dan Surabaya jatuh ke tangan kita. Kalau begitu, keluarkan dulu bendera kita di hotel ini. Siap, laksanakan. Bagus. Ngibarno bendera nang kene. Iki gak iso dijare lagi, Cak. Wong-wong iku wis menghina Indonesia. Lek ngono, adewe langsung ayo kabari arek-arek sana ini. Ben sesuk adewe serku karo mujono bendera iku. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Hotel Yamato dan mengabarkan tentang pengibaran bendera Belanda kepada pemuda-pemuda Surabaya lainnya. Dan keesokan harinya, seluruh pemuda Surabaya pun bersatu untuk menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato. Oh,
tinggalkan bunda tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Thank you.